Halo semuanya, selamat datang di channel Miftah Fatur. Kali ini saya akan melanjutkan game Scary Boss 3D. Jadi kita langsung mulai saja. Oke, jadi saya akan memainkan level yang si boss yang gendut ini. Kan di sini ada 10 level. Nah, kita langsung mulai aja dari level pertama. Oke, kita lanjut. Oke, di misi yang pertama ini kita disuruh ambil match bomb dari storeroom. Nah, storeroom di situ. Oke, kita langsung ke storeroom. Nah, ini dia storeroom. Di arah sini storeroom. Oke, kita ke storeroom, kita ambil. Mana? Bukan di sini ya? Ah, itu dia, di paling di sini dia. Oke, kita ambil. Hide in the secret in the meeting room. Kita ke meeting room. Oke. Ke meeting room. Meeting room maksudnya. Oke, ah itu dia bos yang baru itu, gendut dia. Oke, kita lewat sini aja masuknya. Si bos ulah. Oke, belum masuk dia. Oke, kita taruh di tempat rokoknya dia. Oke, dia masuk dia ke sini. Oke. Kita langsung lari aja. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, tadi di chatnya itu nama bosnya itu Fat Boss namanya. Oke, kita ke cafe. Kita apa? Pakai dispenser untuk mengisi air panas di gelasnya. Si bos pasti. Oke, kita ke cafeteria. Sorry. Nah, ini dia. Kita oke, kita ambil gas, kita udah isi. Oke, kita taruh di meja bos. Langsung ketutup sendiri dia. Oke, meja bos. Meja bos kan? Oh iya, meja bos. Di ruangnya, ruang kerja si bos dia. Oke. Langsung. Taruhin dia. Oke, kita buka pintu. Taruh kita. Oke, kita langsung disuruh ke tempat kerja kita. Nanti ya bos tuh. Kita harus cepat-cepat noh. Oke, langsung. Kita sudah sampai di tempat kerja. Atau meja kerja lah. Oke, kita lihat bosnya dari sini. Kita tunggu. Lama kali dia. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita disuruh ambil apa? Palu di apa storeroom. Oke, kita langsung aja cepat-cepat. Oke. Mana dia, bos? Oh, gak ada sini dia. Oke. Ambil palu. Di sini kan? Oh, itu dia. Ini dia palu. Oh, oke, okay. Kita gak tahu. Oke, kita noten the gramophone di tempat kerja bos pakai palu ini. Oke, okay. Okay, mana dia? Nah, itu masalahnya.
Ah, situ ya, di situ dia, hati-hati. Jalannya gitu loh dia. Oke, langsung masuk. Oke, kita apa maksudnya kita hancurin kah? Oh ya, kita hancurin gramofonnya. Aduh. Isi cepat. Isi, Bang. Eh, ketahuan mah. Oh, enggak deh. Oke, ketahuan. Oh, enggak ketahuan. Oke. Oke, lari langsung kita. Gitu, ya. Mau ketangkap. Itu jalan bos gitu amat deh. Oke, gua lanjut lagi. Oke, kita apa ambil USB di server room. Nah, oh di server room di mana? Di sini ya. Yep, sini server room. Pertama kali ke sini berarti kita. Baru pertama kali disuruh ke server room ambil flash disk. Kita ke boss office, tempat kerja boss, dan apa, mengcopy semua data di mobilenya ke USB. Oke, okay. Kita langsung, aduh di situ lagi bos. Oke, okay, kita sembunyi dulu. Mana dia? Satu dia. Oke, okay, kita tunggu. Langsung cancap gas. Oke, okay. Kita apa, kita copy semua datanya di handphonenya. Oke, okay. Oke, okay, kita ke ruang meeting kita. Kita kayak taruh semua datanya di laptopnya si bos. Oke, okay. Ini ada, ya langsung aja. Oke, okay, kita langsung. Oke, okay, langsung ke tempat kerja kita. Oke. Okay. What is this? Turn off the slides now. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Oke, kita ambil whoopee cushion. Cushion. Ke desk, dari desk kita. Kita taruh di meja kerja bos. Kita taruh di meja kerja bos. Langsung. Oke, bos lagi di situ dia, bengong dia. Ketahuan enggak sih? Gua keluar aja dulu, gua coba tunggu di jalan. Kan jalan dia. Keluar aja gue sembunyi. Dia jalan dia. Oh, dia jalan dia. Gaya jalannya gitu amat dah. Oke, langsung. Oke, buka pintu. Taruh langsung di meja kerja bos. Kita langsung cepat-cepat ke tempat kerja kita, meja kerja maksud saya. Oke, enggak ketahuan sih, enggak. Oke, maksudnya sini aja. Oke, sudah sampai. Oke, tinggal tunggu aja reaksinya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita ambil kertas dari printer di main hall.
Ah, di sini. Nanti mungkinan di mana itu? Printer. Oke, di mana dia? Mana tuh printer? Oke, gua cari-cari dulu. Oh, itu dia. Tadi gua cari di situ tuh. Oke. Oke, kita disuruh kayak paste ini. Pastein ke meja kerja, apa, kursi kerja bos di ruang meeting. Nah, di situ dia bos tadi gua lihat. Oke, mana dia? Oke. Kita taruh. Nah, kita langsung lari aja ke meja kerja kita. Langsung. Oke. Udah di meja kerja kita sekarang. Nah, itu dia bosnya dia. Nah, itu dia bosnya. Oke, gua tunggu. Gua tungguin sampai dia masuk ke ruang meeting ya. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Oke, kita apa? Ambil wig ya, ambil wig kita sebelum bos bangun. Ini semua pada ngapain diem-diem? Kok pada diem-diem di sini? Mana tuh? Aneh betul ya. Ah, itu dia bos. Oh, kita ambil wignya sebelum bosnya bangun. Emang dia kayak lagi tidur gitu. Enggak bangun kan dia? Enggak, belum bangun nih. Oh, oke. Okay. Kita ke kabin kita, belum bos datang. Kabin. Oh, di sini. Ya, di sini. Oke. Okay. Kita sudah di kabin kita. Terus sekarang ngapain? Nunggu aja ya. Iya, nunggu aja, tinggal tunggu aja. I ask, who stole my wig? Oke, kita lanjut lagi. Oh, kita apa? Ambil mint di kafeteria. Ambil mint lah dari kafeteria, masih permen mint. Oh, itu dia di situ dia, di washroom kayaknya dah. Washroom kan? Oh ya, di washroom dia, hati-hati. Gua sembunyi dulu gua. Lewat mana dia? Lewat sini kah apa lewat di sono? Oke, lewat sono dia. Oke, kita ambil min di kafeteria. Ah, itu dia, min. Oke, kita taruh di apa? Gelasnya punya si bos. Di mana gelasnya tapi? Pasti di mejanya punya bos lah. Pastinya di situ. Oke, bos lagi jalan. Oke, kita di belakangnya aja. Oke, kita tunggu. Oke, langsung aja lah. Apa gua tunggu dia keluar dulu kali? Ya, gua tunggu aja dia keluar dulu. Udah gua agak nah. Oke, dia lewat mana? Lewat sana dia. Gua tunggu aja dia lewat tuh. 100% lewat gitu. Nah, gitu. Oke, gua taruh di gelasnya di sini ya. Oke. Oke, kita taruh di gelasnya. Oke, enggak ketahuan. Langsung kita tunggu aja reaksinya dia.
my soul that is boiling up. Oh, why my soul that is boiling up. Oke, kita lanjut lagi ke level berikutnya. Oke, kita ambil kepiting di office. Ya, kepitingnya di mana? Oh, di situ kayak ada kayak terang-terang gitu. Kayak klap-klap. Nah, di sini berarti. Nah, ini ada kepiting ini. Kita ambil. Taruh di chicken bucketnya punya bos. Oke. Nah, di situ. Bosnya mana ya? Oh, nggak lihat ya. Ah, bagus lah. Berarti agak gampang lah. Oke. Oke, kita langsung lari aja ke tempat kerja kita. Oke, kita udah sampai di meja kerja. Mana dia? Ah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita cari liquid bottle. Oke, di mana liquid bottle-nya? Oke, kita cari dulu. Pasti mungkin di store lah, palingnya di store. Paling di situ. Nanti dia lagi di situ dia. Oke, di situ dia. Oke, langsung kita ke store dulu. Kita lihat-lihat ada nggak liquid bottle. Oh, nggak ada kayaknya dah. Coba cari dulu. Iya, kayaknya nggak ada dah. Coba di cafeteria. Oke, nggak ada. Di mana dong berarti liquid bottle? Oke, kita cari aja terus sampai ketemu nih liquid bottle. Mungkin di entrance kali. Ah, itu dia di entrance. Oke, kita ambil. Kita suruh taruh sedikit liquid di kopinya punya bos di ruang meeting. Oke, semoga belum ada bosnya. Kita langsung taruh aja. Kita langsung keluar dari ruang meeting. Oke, langsung aja ke meja kerja kita. Oke, jadi gua udah selesaiin semua levelnya dari bos yang satu ini, si bos kurus atau bos pemarah, sama bos yang gendut udah gua selesaiin. Jadi ya, gua udah selesaiin gamenya. Oke, semuanya kayak sampai dulu di sini videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan bye bye.